akhirnya menggulung tikarkan ekonomi Yahudi. Yahudi ini memang mahir dalam manipulasi tuan-tuan. Yahudi. Tapi Nabi merancang tengok macam mana. Sunnah Nabi dalam mentadbir hidup di dunia ni ada dua bentuk. Yang pertamanya, bentuk pertama sunnah Nabi dalam mentadbir hidup adalah Nabi SAW memenuhi segala sunnatullah, sunnatullah yang ada. Itu sunnah Nabi dalam mentadbir hidup ada dua bentuk. Yang pertamanya, Nabi memenuhi segala sunnatullah, sunnatullah yang ada. Dan ini yang Nabi ajarkan. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, Nabi itu berusaha nak selamat. Macam mana berusaha? Hijrah tu duduk dulu dekat Gua Thur supaya orang kafir tak dapat cari Nabi. Sampai Madinah, Nabi berusaha merancang macam mana nak mengalahkan ekonomi Yahudi yang telah bertapak beratus tahun di Madinah. Maka Nabi menganjurkan wakaf, bermula dengan sumber air. Sebab Yahudi yang menguasai sumber air, so Nabi buat wakaf. Siapa nak kan wakaf, kita beli telaga. Daripada air macam-macam boleh buat. So sahabat-sahabat buat wakaf, sampai banyak sangat benda wakaf, benda-benda asas. Maka kos rendah, tak boleh dimanipulasikan oleh orang Yahudi. Benda-benda asas ni rendah kos dia. Apabila benda asas rendah, maka barang yang akan keluar, produk pun rendah harga dia. Dan orang Islam mampu akhirnya menggulung tikarkan ekonomi Yahudi. Yahudi ni memang mahir dalam manipulasi tuan-tuan sekalian. Yahudi. Tapi Nabi merancang tengok macam mana. Macam mana Nabi SAW, kita dengar kisah Nabi dibaling di Taif. Nabi dibaling di Taif sebagai sad ending. Sedih, kesian Nabi. Nabi itu kena baling di Taif. Begitulah pengorbanan Nabi. Ya, satu angle. Tapi Nabi balik, Nabi train satu orang anak kecil, sahabat kecil, namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, Nabi train fokusnya satu je. Engkau kena islamkan Taif. Itu je. Tak ada visi lain, islamkan Taif. Nabi train. Ketika dibuka Taif, Nabi dah kembali balik ke Mekah, Fatu Mekah. Taif, Ibnu Mas'ud tinggal di Taif, menjadi tuan guru di Taif, meninggal pun di Taif. Kita nampak macam sad ending, oh sedih Nabi dibalik. Tapi Nabi rancang tu, Nabi rancang. Tengok. Ha? Nabi utuskan utusan pada pembesar-pembesar. Pada Rom, pada Parsi, pada Raja Mesir dan sebagainya. Nabi penuhi segala sunnatullah tu. Kalau nak ikut ni, Nabi banyak mujizat, khawarikul adah ada. Duduk je lah, duduk je kan. Doa, tentu orang terbuka. Tak, Nabi usaha tu. Kena baling, kena hina, tapi ke depan, keluar juga. So, sunnah Nabi dalam mentadbir hidup di dunia, yang pertamanya, Nabi memenuhi segala sunnatullah. Dan yang kedua, sunnah Nabi dalam mentadbir hidup, Nabi membawa segala sunnatullah ini untuk ke akhirat. Itu beza dia. Kita penuhi segala sunnatullah, tapi bawa sunnatullah itu untuk balik ke akhirat. Sebab itu, dunia mazra'atul akhirah. Dunia jembatan ke akhirat. Dunia kena pegang. Orang Islam kena pegang. Kalau dunia itu tidak diusahakan untuk pegang, dia akan terlepas. Sebab itu, memandang kekayaan. Nabi ajar memandang kekayaan. Orang Islam kena pandang kekayaan dengan tiga perkara. Pertama, kekayaan jangan terlepas di tangan orang kafir. Orang Islam kena pegang. Sebab itu, kenapa Nabi berusaha menjalankan perniagaan di Madinah di bawah pimpinan Abdurrahman bin Auf sampai menggulung tikarkan ekonomi Yahudi? Sebab kekayaan pertama jangan terlepas di tangan orang kafir. Orang masjid kena pegang. Orang masjid kena kaya. Orang masjid, orang duduk majlis ilmu ni yang kena pegang kekayaan. Yang kedua, kekayaan jangan terlepas di tangan orang fasik. Sebab orang fasik kalau terlepas kekayaan, dia akan banyak lagi buat benda-benda mungkar. Orang masjid kena pegang kekayaan. Dan yang ketiga, cara memandang kekayaan, kekayaan kena urus. Jangan tak urus. Akaunnya kena betul, kena urus. Itu kan sunnatullah. Dan akhirnya membawa sunnatullah itu ke akhirat.
Sunatullah yang ada, bawa ke akhirat. Dia hanya letak di tangan, tidak jatuh ke hati. Sebab itu dalam Islam ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Kita tengok kan, universiti tertua di dunia milik orang Islam. Universiti Al-Azhar. Umurnya lebih 1000 tahun. Dia lebih kaya dari Republik Mesir sendiri. Republik Mesir baru lebih kurang 60 tahun. Azhar wakafnya 1000 tahun. Wakaf Azhar lebih kaya dari Republik Mesir sendiri. Wakaf Azhar.